kiri 12 kali 2 plus Twitter. Ini 18 kali 2. Kalau sekedar bunyi ya bunyi Mas Bro. Kalau sekedar bunyi ya pasti bunyi. Mau pakai CT 12 pun 18 kali 4 ya sekedar bunyi ya pasti bunyi. Assalamualaikum Mas Bro. Ini saya baru saja selesai merakit Mas Bro ya. Ini power pesanan tanpa trafo. Pesannya bus yang dari kawasan Kalimantan Timur. Untuk di video ini saya akan berbagi pengalaman Mas Bro ya. Jadi kalau merakit power Mas Bro ya, kalau sudah selesai jangan langsung dites dengan trafo yang besar, amper besar, dengan tegangan yang besar juga, sama speaker yang besar juga. Jadi tes pertama usahakan menggunakan trafo dengan amper sekecil mungkin, dengan tegangan sekecil mungkin, dengan speaker sejelek mungkin. Contoh seperti ini baru saja selesai merakit, ini akan saya tes Mas Bro ya. Cuma pakai 10 ampere, CT-nya 18 seperti ini. Dengan speaker nanti menggunakan 10 in kali 2 plus meter. Jadi saya kalau merakit power, saya tes pertama pasti Mas Bro ya menggunakan speaker 10 in kali 2 plus meter. Untuk di video ini nanti saya tes Mas Bro ya. 10 ampere, CT-nya 18, tes pertama pakai 10 in. Tes keduanya nanti akan saya tes pakai 18 in kali 2 sama 12 in kali 2 Mas Bro ya. Ini cuma eksperimen, nanti 18 kali 2 12 in kali 2 plus Twitter menggunakan trafo 10 ampere, CT nya 18, suaranya seperti apa nanti Mas Bro ya. Jadi nanti akan saya buktikan di sini 10 ampere CT 18 mengganti 18 in nanti suaranya seperti apa. Soalnya sering Mas Bro ya, banyak yang tanya ke saya untuk mengganti speaker 18 in itu minimal berapa Mas. Saya bilang 30 ampere CT nya 65. Terus yang telepon itu katanya kawannya merakit pakai 10 ampere CT nya 45, katanya bagus buat 18 in. Nanti kita buktikan Mas Bro ya. Cuma sepengalaman saya Mas Bro ya, kalau sekedar bunyi ya bunyi. Mau pakai 5 ampere pun 18 kali 8 misal Mas Bro ya, kalau sekedar bunyi ya bunyi. Cuma ya pasti hasilnya pasti jelek. Contoh di video ini nanti 10 ampere CT-nya 18 pakai 18 kali 2 sama 12 kali 2. Nanti akan saya buktikan Mas Bro ya. Jadi power ini pesanan tanpa trafo, pesannya pesan dari kawasan Kalimantan Timur. Oke, oke lah Mas Bro, tidak usah lama-lama, akan saya tes pakai 10 in kali 20. Nama juga tes pertama. Ini Mas Bro ya. Ini baru saja selesai merakit. Ini kabelnya saya buat panjang seperti biasa karena ini pesanan tanpa trafo. Kabel saya buat panjang seperti ini supaya nanti kalau kepanjangan si busnya di sana bisa dipotong Mas Bro ya. Lanjut, coba saya on dulu Mas Bro ya. Ini saya tes pertama pakai 10 in kali 2 plus Twitter Mas Bro ya. Nanti akan saya tes CT 18 pakai 18, kira-kira gimana Mas Bro ya. Kalau sekedar bunyi ya bunyi, pastinya sekedar bunyi ya bunyi. Ini yang 10 in plus Twitter. Ini yang 10 in tanpa Twitter. 10 ampere CT-nya 18. Thank you.
apa-apa ya. Lanjut, ini akan saya tes pakai 18 in mas bro ya, 18 sama 12 in menggunakan 10 ampere CT nya 18. Lanjut, ini sekedar informasi mas bro ya, ini akun dari aplikasi Snack Video mas bro ya, Snack Video atas nama Shirley May. Bahwa ini bukan akun saya mas bro ya, ini video saya diambil. Jadi nanti hati-hati, jangan sampai transaksi di aplikasi apa namanya ini, Snack Video mas bro ya. Soalnya saya tidak punya aplikasinya. Untuk promosi power saya 100% menggunakan YouTube. Nah ini video saya semua mas bro ya. Nah ini ada gambar saya nih. Ini saya pastikan ini bukan akun saya. Ini silahkan dicek di aplikasi Snack Video untuk namanya itu mas bro ya, Shirley May. Lanjut, ini akan saya tes mas bro ya, 10 ampere CT 18 pakai 18 in yang kiri, yang kanan pakai 12 in plus tweeter. Ini eksperimen mas bro ya, kiri 18 kanan 12 in, 10 ampere CT nya 18. Lagunya sama mas bro ya, kiri 12 kali 2 plus tweeter, ini 18 kali 2. Kalau sekedar bunyi ya bunyi mas bro, kalau sekedar bunyi ya pasti bunyi. Mau pakai CT 12 pun 18 kali 4 ya sekedar bunyi ya pasti bunyi. Contoh seperti ini, volume full mas bro ya. Kalau putarnya pelan ya enak mas bro. CT-nya 18. Ini video asli tanpa rekayasa mas bro ya. Nah ini kalau yang CT 18 atau untuk karakter powernya ini flat. Jadi intinya mas bro ya, speaker 18 in itu mau kita pakai trafo 5 ampere misalnya mas bro ya, CT 12 in kalau sekedar bunyi ya pasti bunyi mas bro ya. Walaupun pinalnya ini kita renteng pakai 20 set tetap bunyi mas bro, cuma sekedar bunyi. Cuma ya kalau buat 18 in itu idealnya minimal mas bro, ini minimal 30 ampere CT nya 65. Biasanya gini mas bro, kadang ada orang tanya ke saya, mas buat 18 in berapa harganya? Saya bilang minimal 30 ampere CT nya 65 kalau buat 18 in murni. Terus orangnya bilang mas bro ya, katanya kawannya ada yang merakit pakai 10 ampere CT nya 45 pakai 18 in katanya bagus ya. Saya bilang mas bro, silahkan beli ke sana, saya bilang seperti itu. Jadi mas bro ya, walaupun pakai CT 45 18 in ya kalau sekitar bunyi ya bunyi, pakai CT 18 pun seperti ini mas bro, buat 18 in ya kalau sekitar bunyi ya bunyi. Jadi ini cuma tes sekilas mas bro ya, cuma eksperimen 10 ampere pakai CT 18 menghandle speaker 18 in. Intinya kalau sekedar bunyi ya bunyi, kalau suaranya jelek sekali mas bro, jelek sekali untuk yang 18 in. Cuma kalau kita putar pelan ya enak, misalnya ini ya enak suaranya. Oke mas bro ya, ini power ini pesanannya pesan dari kawasan
Kalimantan Timur. Nanti akan saya tes pakai 30 ampere, CT-nya 65 waktu rencana nanti. Ini cuma tes sekilas, baru saja jadi Mas Bro ya, baru saja selesai merakit ini.